Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum 'akifuna fil masajid. Shadaqallahul 'adzim. Sahabat Asalam TPID yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru 'ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan dengan amaliah-amaliah yang lebih bermakna. Syekh Jayanuddin Al-Maribari dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau menjelaskan ada 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 terakhir Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Poin ketiga ini yang akan coba saya urai jelaskan pada pertemuan hari ini. Sahabat Asalam yang berbahagia, dalam sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa i'tikaf di 10 malam terakhir bagaikan beri'tikaf bersama beliau. Mani takafa ma'i falyaktakifal asyral awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Ini yang disampaikan oleh beliau, bahwa ketika kita ingin bersama Rasulullah, beriktikaf dengan Rasulullah, maka beriktikaflah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid disertai dengan niat. Tujuannya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat untuk beriktikaf ini tentunya sudah tak asing lagi di telinga kita. Yakni nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asalam, ketika kita beri'tikaf, tentunya banyak sekali hikmah yang akan kita raih, keutamaan yang akan kita peroleh. Salah satu di antaranya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari 3 khanadiq kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqaini. Kata Rasulullah, siapa yang beritikaf sehari semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat 3 parit yang memisahkan antara dirinya dengan neraka. Jarak satu parit atau setiap parit lebih jauh dari jarak antara barat dan timur. Ini salah satu keutamaan yang akan kita peroleh manakala kita melaksanakan i'tikaf, yakni memisahkan antara diri kita dengan neraka. Sahabat Asalam, tentunya
ketika kita beriktikaf, maka sejatinya kita sedang berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ada beberapa kiat, formula agar kita meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Namun, untuk meraihnya dibutuhkan doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Salah satu kiat untuk meraih malam Lailatul Qadar, pertama adalah i'tikaf di masjid. Siti Aisyah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibul asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu thumma takafa azwajuhu min ba'dihi." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istrinya i'tikaf sesudah beliau wafat. Ini kiat pertama agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni kita melaksanakan i'tikaf. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh keluarganya, terutama istrinya. Yang kedua, kiat untuk meraih malam Lailatul Qadar adalah mengajak keluarga untuk memperbanyak ibadah di malam hari, seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Ini yang beliau lakukan terutama di 10 hari terakhir, bukan hanya dirinya sendiri, akan tetapi Rasulullah pun membangunkan keluarganya, bahkan ikat pinggangnya dikencangkan. Artinya Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kiat untuk meraih malam Lailatul Qadar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang dibaca saat Lailatul Qadar. Lalu beliau menjawab dengan doa, "Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah diriku. Inilah 3 kiat untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Rasulullah lebih menekankan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih beliau melaksanakan i'tikaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan tentang i'tikaf ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beserta keluarga kita di bulan Ramadan tahun ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih mampu mengisi Ramadan ini dengan amaliah-amaliah yang lebih bermakna. Salah satu di antaranya adalah i'tikaf. Dan terakhir, mari kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
wa qiraatana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Demikianlah pemaparan tentang i'tikaf ini. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.